Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan pengalaman saya tentang bleeding clot menggunakan SDP3 Scania P410 ya. SDP3 yang kita gunakan di sini adalah SDP3 yang tipe medium ya, karena dia cuma bisa ngecek dan adjustment, conversion dan maintenance. Untuk yang tipe hack dia lebih lengkap lagi ya, bisa update software dan lain-lain. Langkah pertama kita klik check and adjustment ya, kemudian tunggu sampai masuk menu. Nah, sebelum melakukan bleeding clot, pastikan oli reservoir pada ECA level ya, atau di atasnya level, baru kita lakukan bleeding clot menggunakan SDP3. Setelah masuk menu, kemudian kita klik pilihan function ya. Ada banyak pilihan di situ, ada check, adjustment dan kalibrasi. Kita ambil yang check, kemudian masuk power train, kemudian clot, kemudian klik clot. Klik bleeding the clot actuator, kemudian klik next dan tunggu sampai bleeding selesai ya. Dia 10 kali langkah ya, 10 kali langkah maju, 10 kali langkah mundur. Perlu diingat ya, ini bleeding clot menggunakan SDP3 itu dilakukan ketika ECA dengan posisi oli terisi ya, tidak kosong sama sekali. Kalau kosong sama sekali itu harus menggunakan special tool sendiri, spare part ECA baru, genuine non genuine pun dia langsung terisi oli ya, tidak kosong sama sekali. Jadi tidak perlu bleeding clot actuator menggunakan special tool manual, cukup dengan menggunakan SDP3 saja. Nah, setelah selesai 10 kali langkah bleeding clot, kemudian klik next, baru setelah itu klik exit ya. Bleeding clot telah selesai. Bleeding clot selesai ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu. Jika ada saran, kritik, tips, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa amal digitalnya dengan cara
like, comment, dan subscribe serta share video-video dari saya ya. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.